Syarikat pengeluar kopi pracampur FR Kasih Sdn Bhd menjadi jenama paling dipercayai oleh orang ramai, khususnya penggemar kopi di negara ini. Dan dua minuman keluaran syarikat Bumi Putra itu, iaitu Arjuna Kasih dan Manja Kasih, menerima pengiktirafan berkenaan melalui anugerah jenama terbaik anjuran The Brand Laureate 2019 di Kuala Lumpur 23 September lalu. Pengarah urusannya Faizul Rahman berkata pencapaian dan anugerah yang diterima di peringkat antarabangsa itu cukup bermakna memandangkan syarikat tersebut beroperasi tidak sampai sedekad. Beliau gembira kerana penekanan serta keutamaan terhadap kualiti kedua-dua produk berkenaan akhirnya berjaya meraih kepercayaan sekaligus membolehkan syarikat menerima anugerah berprestij itu. Arjuna Kasih untuk lelaki dan Manja Kasih untuk wanita mendapat pengiktirafan sejahalal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sejak dari awal pembuatannya, iaitu pada 2008 sehingga kini. Kami mendapat pengiktirafan daripada Halal JAKIM, kami juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan kami juga melalui proses Ma'amah SIRIM mendapat Malaysia Standard dan kami juga mendapat kelulusan daripada Ma'amah Antarabangsa yang mana Ma'amah ini berada di 64 negara dunia dan yang terbaru kami mendapat kelulusan daripada Pusat Racun Negara yang mana mereka mengesahkan minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih selamat diminum dan tidak mengandungi logan-logan terlarang ataupun bahan-bahan yang terlarang. FR Kasih memulakan operasinya pada 2013 dengan pembungkusan pek dilakukan di Kilang Pengkalan Cepa, Kelantan. Kilang bertaraf Good Manufacturing Practice GMP atau Amalan Pengilangan Yang Baik ini mempunyai 30 pekerja dan amat menitikberatkan kebersihan. Ketua Pegawai Eksekutif FR Kasih Nor Baizura Ibrahim pula menjelaskan, kopi Manja Kasih dan Arjuna Kasih ini didatangkan dalam bentuk serbuk, iaitu sachet dan juga botol. Kopi pracampuran yang dikategorikan di bawah minuman tambahan ini diformulasi dengan ekstrak herba. Dengan kandungan manjakani dan serapan, ia boleh diambil ibu-ibu dalam pantang. Antara kandungan herba yang ada di dalam minuman Manja Kasih ini adalah semestinya kita ada serapat, kita ada manjakani, kita ada puraria mirifica, green tea, garcinia cambogia yang mana bahan-bahan ini kita ada dan kita campur sekali untuk memberikan rasa sedap, rasa berkhasiat kepada pengguna-pengguna kita. Dalam pada itu, Faizul berkata pengiktirafan tersebut menjadi platform yang membolehkan FR Kasih terus memasarkan produk mereka ke pasaran antarabangsa selain domestik dengan meluas dan memberi nilai tambah kepada syarikat untuk terus dipercayai pengguna. Selepas berjaya memenangi hati rakyat Malaysia, syarikat ini berhasrat melebarkan sayapnya untuk memasarkan produk ke Filipina, Thailand, Indonesia dan Brunei. Pada tahun hadapan 2020, insyaAllah kita cuba mengorak langkah ke negara-negara ASEAN. Sebagaimana yang saya katakan tadi, setiap orang boleh membuat produk tetapi tidak semua produk itu selamat digunakan dan kami perlu lagi melalui kajian-kajian yang terperinci supaya produk kami ini betul-betul selamat dan pengguna-pengguna kami terutamanya rakyat Malaysia berpuas hati dengan produk kami. Ketika ini, FR Kasih mengeluarkan 3,000 botol sebulan dan merancang untuk menjual sehingga 10,000 botol sebulan pada masa hadapan. Sama ada Manja Kasih maupun Arjuna Kasih, kedua-duanya mempunyai fungsi yang berbeza namun matlamatnya tetap sama, iaitu untuk memastikan tahap kecergasan dan tenaga serta kesihatan dalaman. Majlis Ismail, RTM.